Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini, channel yang membahas informasi harga bawang merah, cabai dan harga sayuran alahan panjang. Hari ini hari Selasa, 21 Maret tahun 2023. Baiklah rekan-rekan kami, baik petani maupun pedagang. Tidak bosan-bosannya admin mengharapkan untuk rekan-rekan kami yang belum like, di-like dan yang belum subscribe silakan di-subscribe. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Kita mulai saja dari harga bawang merah. Harga bawang merah dengan ukuran kecil atau ampera Rp7.000 sampai Rp8.000 dan untuk ampera bagus atau ampera meja Rp9.000 sampai Rp10.000. Untuk harga bawang merah dengan ukuran menengah Rp12.000 sampai Rp14.000, sedangkan untuk ukuran menengah kasar Rp15.000 sampai Rp16.000 dan menengah super Rp17.000 sampai Rp18.000 dan untuk ukuran jumbo Rp19.000, sedangkan untuk SPJ Rp20.000 dan untuk harga maksimal Rp21.000. Pindah ke harga cabai. Harga cabai merah Rp35.000 sampai Rp38.000 per kilonya dan untuk harga cabai hijau Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilo, sedangkan untuk harga cabai rawit Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilo. Beralih ke harga kentang. Harga kentang kuning Rp9.000 dan untuk harga kentang merah Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilonya. Harga kol atau kubis atau lobak Rp1.300 per kilo atau Rp70.000 per karung. Harga sawi Rp25.000 per karung dan untuk harga sawi skosi Rp1.500 per kilonya. Pindah ke harga seledri. Harga seledri Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo dan harga bawang pear atau daun bawang Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Beralih ke harga tomat. Harga tomat Rp5.000 per kilo dan untuk harga buncis Rp3.000 per kilonya, sedangkan untuk harga capello atau ubi jalar Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Untuk harga tombak bawang atau bunga bawang Rp25.000 per karung dan untuk harga tunas lobak Rp40.000 per karung. Untuk harga bawang putih kampung Rp22.000 sampai Rp23.000 per kilo. Harga wortel. Harga wortel Rp4.000 per kilonya, sedangkan untuk harga terong virus Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya dan untuk harga labu siam Rp2.000 per kilo. Demikianlah informasi terlengkap dan terupdate untuk hari ini, Selasa 21 Maret tahun 2023.